Di Desa Pelem, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sejumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Sanggar Karawitan Ngudi Laras memilih menunggu waktu berbuka puasa dengan cara berlatih dan memainkan alat musik tradisional bernama gamelan. Ibu-ibu ini tampak cukup mahir memainkan gamelan. Mereka berlatih setiap hari, mulai pukul 4 sore hingga menjelang buka puasa. Kegiatan berlatih gamelan ini sekaligus untuk melestarikan budaya Jawa agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Meski tengah menjalankan ibadah puasa, namun para ibu-ibu ini tampak semangat. Mereka pun mengaku senang karena menunggu waktu berbuka puasa menjadi tidak terasa. Salah satu tuh menghibur hati ya, ibu-ibu biar tidak jenuh gitu loh. Buat hiburan biar tidak sepaneng cari duit terus ya. Gitu, untuk harapannya ke depan tuh. Harapan ke depan ini Sekar Gadung ini pinginnya tuh harus berkembang lah, enggak putus kayak gini, enggak putus jalan, harus semangat. Ibu-ibunya saya minta tuh harus semangat, harus pokoknya ditunjukkan kalau ibu-ibu mampulah untuk kayak gini menghibur masyarakat gitu. Ibu-ibu berharap ke depan Sanggar Karawitan Ngudi Laras dapat semakin banyak peminatnya supaya keterampilan penabuh semakin terasa. Sekaligus kesenian Jawa tidak hilang tergerus kemajuan zaman yang semakin canggih. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.